guys, welcome back to OPS Podcast Channel episode 3. Tiga. Kembali lagi bersama aku Andrian Yoga, yang pastinya di sini kita kedatangan bintang tamu spesial banget. Sangat spesial, Bapak Yoga. sangat spesial kali ini. The best of the best bintang tamu kali ini. Langsung saja Kak berkenalan. Halo semuanya, aku Dino. Hari ini aku lagi cosplay karakter Makima dari anime Chainsaw Man. Oke. Kita kenalan dulu dari awal ya. Tadi kan namanya Dino. Apakah memang panggilannya Dino atau sendiri ini? Nah. Jadi sebenarnya itu aku dapat namanya dari mimpi, Kak. Serius? Mimpi. Iya, yang sayesnya itu dari mimpi, kalau yang Dino itu dari nama asliku disingkat jadinya Dino. Oh. Gitu. Nah, okay. Waktu itu aku sayes itu ngimpi soal crush. Jadi crushku kayak bilang apa gitu. Terus habis itu dia kayak, "Kenapa kamu enggak bikin IG namanya sayes gitu?" Yeah. Terus karena crushku bilang gitu, jadi ya udah aku bangun-bangun langsung bikin akun Instagram. Itu waktu SMP itu aku bikin SMP. Pertama kali. Bacanya gimana? Dino Sayes atau Dino gimana ini? Dino Sayes gitu. Ya, Sayes. Oh, jadi I will say yes to anything. Oke. Iya. Siap. Dino Sayes, berarti nama kamu Dino Sayes gitu ya? Sayes gitu. Itu panjangnya, kalau singkatnya Dino. Dino. Iya. Brontosaurus. Bukan saurus. Oh, bukan ya. Biasa dipanggil dinosaurus itu biasa. Itu akhirnya aku masukin ke Jiko. Jiko J-pop idol. J-pop kan ada perkenalan tuh. Nah, itu aku masukin Jiko. Jangan disuruh Jiko ya. Ya, ada satu nanti ya, Kak. Oke. Dino Sayes. Umur berapa sih kamu? Umurku aduh tua banget nih. Spill enggak ya? Spill tolong. Spill dulu aja. Nanti kaget. Kita tebak deh, kita tebak. Iya, tebak-tebakan deh. Oke. Yoga jadi dulu berapa? Kalau aku 18 tahun. Waduh. Kalau aku lihatnya ya 22, 23. Iya benar, benar. Dia tidak menebak umur, oh, benar loh. Oke. Okay. Kok bisa loh, Cenayang ya? Iya. Oh. Tadi tak terawang dulu. Sudah kelihatan. Kayanya, ini nanti hujan nggak? Enggak, tenang saja. Jadi kayak ini ya, paranormal gitu ya. Menebak umur gitu ya. Oke. Gitu, seorang Dino Sayes gitu ya, pasti. Kesibukannya apa nih sehari-hari? Sehari-hari aku rebahan aja sih. Enak. rebahan nunggu uang gitu. Oh, rebahan nunggu uang ya. Jadi pengen rebahan kita enggak? Iya. Pengen sekali. Jangan diteruskan ya kalau bilang rebahan. Kalau kesibukannya hari-hari ini kan aku habis lulus kuliah, tinggal nunggu wisuda aja. Sambil nunggu wisuda nih aku cosplay, ngedance, terus joki tugas juga, terus sewa wig, gini-gini. Apa aja dikerjain pokoknya. Dipanggil ke rumah buat bersih-bersih juga, ayo. Apapun jadi, yang penting cuma. Jadi penambah hidup. Betul. Jadi penambah hidup bisa? Iya, penambah hidup. Boleh dong. Pendamping hidup. asalkan bisa sampai akhir nggak apa-apa ya. Setia. Oke. Apapun bisa di request ya berarti ya. Iya, apa aja dikerjain. Bisa apa aja dikerjain. Freelance. Luar biasa sekali ya. Biasa. Luar biasa. Cosplay apakah hobi atau memang jadi pekerjaan kamu sehari-hari atau memang dari kecil memang suka kayak gini gitu? Cosplay hobi. Hobi. Hobi yang jadi pekerjaan sampingan gitu. Jadi aku maunya hobinya itu yang menghasilkan juga, karena kita mengeluarkan uang untuk hobi ini tidak sedikit. Oh gitu. Iya. Saya paham sekali. Kan. Yeah. Kayak misal hobi fotografer nih, kan kamera pasti mahal, lensa mahal. Nah ini cosplay juga wig mahal, softlens mahal, weapon mahal, sepatu dan lain-lain. Okay. Terus belum lagi belajar makeup dan lain-lain. Itu keluarnya cukup menguras rekening ya. Lumayan ya. Yang mau donatur silahkan rekening. Di bawah Dinosayes. Di atas apa di bawah ini? Di samping. Oh, di samping ya. Jangan ya. Bilang atas bawah, nanti atas kita bawah. Jadinya sampai bawah. Oh. Sampai bawah. Gitu, jadi ingin goyang-goyang nih ya. Sebelum lanjut ya, Yoga. Kita tanya dulu, pakai cosplay apa sih ini? Siap.
Masnya nonton anime Chainsaw Man gak? Nonton? Yang gergaji itu, ya, manis agar gaji. Ya, ini aku lagi jadi Makima. Oh, Makima. Yes. Makima kan harus cool ya? Cool, yeah. Cool gini. Oh, iya. Kita harus end character. Bisa gak niruin sedikit gitu? Wah. Gitu. Tenchi-kun. Sepertinya saya tidak kuat. Oke. Jadi gampang semua ya. Iya. Aduh, gagal waktu semua. Kalau aku kayaknya jadi apa kalau aku? Kayaknya kita sama deh. Jadi monokrom gitu, black and white. Jadi Denji bisa. Denji aku kurang mengenal Denji-Denji gitu ya. Yang rambutnya kuning. Ah, Denji, aku tanya Denji gitu. Yang Denji itu. Denji gitu ya. Oke. Bisa. Bisa. Kayak kita serasi banget ya, couple gitu. Kamu tersingkir. Aku tidak. Tersingkir. Skip dulu. Skip dulu ya. Skip ads. Kita skip pas ads banget nih. Saya cocoknya dengan layar. Iya, iya benar. Kamu sama layar, aku sama. Maskotnya ini maskot. Sama kayak pakai ungu. Oke, oke. Jadi pakai Makima. Latar belakang menyukai anime dari budaya lokal. Oh. Sebenarnya kalau suruh milih budaya lokal atau anime, aku nggak bisa pilih ya, karena aku tinggal di Indonesia, jadi aku harus mencintai budaya lokal. Budaya lokal selalu harus nomor satu. Terus kebetulan waktu kuliah kan aku ngambil antropologi, jadi aku belajar tentang budaya lokal juga, sering ke museum, terus tour lab ke daerah-daerah terpencil gitu. Terus mungkin karena habis COVID ya, ini habis COVID kan gabut, akhirnya saya agak bosan dengan K-pop, habis itu terjunlah ke dunia perwibuan ini. Iya, terus karena ya dari karena aku basicnya K-pop, jadi bisa make up performer juga kan. Terus kenapa aku nggak coba cosplay gitu? Kalau nonton anime doang kan kayak kurang afdol. Iya, berarti mulai awal pertama kali suka anime, atau cosplay pas pandemi. Pas pandemi COVID. Itu waktu aku explore banyak hal itu. Karena di rumah aja nggak ngapa-ngapain, ditinggal rebahan, TikTokan, rebahan lagi. Iya, rebahan, minum. Ya kan? Mandi aja paling sebulan sekali. Tapi kalau seorang Dina itu kan mesti nggak mandi tetap cantik loh ya. Iya. Aduh. Cantiknya natural memang enggak. Dibuat-buat. Jangan sering menatap ya, takutnya kita ntar sepertinya bawa pelet ini Dino. Bawa pelet atau tidak? Jatuh, bawa pelet, pelet ikan. Ayo ngongkok. Oke, oke. Dilanjut ya. Oke. Okay. Apa ya, Kak? Dilanjut lagi nih, seorang Dino. Sebenarnya cita-citanya apa sih dari kecil? Gak mungkin kan, dari kecil langsung, aku ingin jadi wibu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lahirnya waktu COVID mungkin bisa gitu ya, langsung lahir aku ingin jadi wibu. Karena aku lahirnya tahun 2000-an, 2001. Jadi waktu itu aku sebenarnya soal cita-cita tuh plin-plan. Oke. Serius. Kita bahas dulu dari SD. Waktu TK. Ya, oke, TK. TK tuh aku pengen jadi polwan. Oh, Karena di TK dulu aku kayak ada pawai. Terus aku disuruh pakai baju polwan gitu. Terus aku lihat di kaca kok aku keren ya jadi polwan. Terus pakai pistol-pistolan gitu kan. Terus SD aku pengen jadi dokter. Karena bapakku mantri. Mulia ya. Gitu. Jadi ingin membantu orang, merawat orang. Gitu-gitulah. Terus SMP aku mau jadi arkeolog. Karena aku suka nonton konspirasi. Kayak alien. SCP. Iya, gitu-gitu. Karena ya itu, habis itu SMA aku pengen jadi guru. Karena mamaku guru. Oh, iya kan, enggak jelas. Iya. Ibunya guru. Mulia-mulia ya. Iya, mulia. Terus SMA kelas 3 tuh pengen jadi duta besar. Oke, dubes. Dubes. Memang jurusannya apa sih sekarang? Antropologi. Antropologi. Apa itu? Jadi itu kayak kita belajar budaya manusia, gimana budaya itu bisa tercipta, terus gimana orang-orang itu saling berkomunikasi di tempat itu, bisa tercipta budaya dari situ. Terus kayak banyak, kita pelajarin apa juga ya, banyak mas, ada kayak relief-relief candi, terus apa-apa, sejarah gitu lah. Sejarah ya. Terus sekarang cita-citaku agak aneh sih. Apa-apa-apa, biasanya aneh itu. Iya. Agus biasanya ya. Gitu ya. Podcast ini lovers.
Ini aku spill ya. Ya, boleh. Jadi aku tuh pengen jadi ninja. Karena kemarin aku barusan nonton Netflix House of Ninja sampai episode 3 terus kayak bagus aja gitu. Karena mereka tuh enggak yang berotot gitu loh. Mereka tuh kecil, gesit, terus bisa naik genteng. Terus bisa parkour, cepalian dung-dung-dung. Berarti harus belajar lempar suriken. Lempar suriken, lempar duit juga. Aku jangan lempar hati ya. Itu yang berat. Ini kelihatan bucin ya? Ini kelihatan kelihatan sekali. Ini bucin. Bucin ini kapitalis. Iya. Maksudnya apa? Pasti apa? Enggak, saya penonton saja. Pecinta kayaknya itu. Oke. Gitu. Jadi pengen jadi ninja aja sih. Terus aku paling suka Naruto. Naruto. Iya. Yakin? Yakin. Nanti sak tes. Nanti tes. Oke. Oke. Naruto ya, Boruto ya. Nonton. Iya, sama-sama. Boruto cuma beberapa episode lah karena iya, pertama kali rilis kayak gimana ya. Tapi akhir-akhir ini bagus. Oh iya. Haruskah aku nonton lagi? Nonton manganya aja. Manganya saja. Akhirnya. Mantap. Enggak mungkin saya spill. Ya. Biar kenapa? Nonton. Aku itu harus ya, biar tahu dia nonton dulu awalnya sama endingnya gimana. Kalau endingnya bagus, aku nonton. Intinya Boruto sekarang seperti mirip Sasuke. Nah, itu aja. Jadi apa? Pengembara? Iya. Gayanya juga pedangnya Sasuke ada di Boruto juga. Apa karena dia berguru ke Sasuke? Lihat, nonton manganya. Gak mungkin saya sepi di sini. Penasaran aja ya. Kalau penasaran. Ngono iku lho, main rahasia-rahasiaan. Yes. Ini pasti suka selingkuh. Apa hubungannya? Jangan spill dong. Okay. Karena semua orang udah tahu nih ya. Kemudian, no spill. No berarti spill. Dia juga pakar ini ya, sifat-sifat kita. Pakar cinta. Pakar ekspresi. Dia semuanya kamu bisa jadi semuanya. Naruto. Naruto. Event apa sih yang buat kamu tuh jatuh cinta? Pertama, event pertama, okay, aku jadi suka nih sama cosplayer gitu. Gara-gara apa sih gitu pertama kalinya? Gara-gara waktu itu 2023 Juni 2023 aku cosplay pertama kali turun langsung pakai karakter game yang banyak aksesorisnya. Apa? Genshin Raiden. Raiden Shogun. Iya, mantap. Itu pertama terjun langsung berani pakai Raiden itu jangan ditiru ya, guys. Iya. Kenapa jangan ditiru? Karena aksesorisnya banyak. Iya juga sih. Terus takut jatuh, terus apa ya? Berat wig-nya. Serius, wig-nya itu panjang kan ya, serius. Se ini pinggang. Iya. Terus di ini kan di kelabang gini kan. Terus habis itu tapi di situ kayak aku dapat respon positif gitu. Raiden gitu. Jadi kayak pas lagi hype-nya Raiden mungkin ya. Waktu itu baru Genshin muncul terus banyak yang cosplay terus kayak oh yaudah deh pakai Genshin yang Raiden juga gitu. Terus waktu itu datang habis itu kayak dimintain foto, kak foto gitu ya. Kita sebagai cosplayer kan suka diajak foto gitu. Akhirnya ya begitulah itu. Akhirnya di event apa berkembang Futopia. Event pertama di mana? Di Matos. Itu kak kayak ada event apa ya, makanan kuliner gitu. Stand kuliner diramein diramein sama hari pertama itu K-pop. Solo dance cover itu aku ikut juga. Alhamdulillah menang ya. Apakah kita apakah kita nanti melihat jogetannya? Harus. Joget apa? Di sini harus lengkap semuanya, harus. Joget apa ini? Apa kita kasih tahu berotnya kita? Boleh. Ntar kita kasih berot ya. Kayak joget. Iya. Gitu. Terus habis itu malamnya habis selebrasi menang bla 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 langsung cosplay. Gitu. Terus akhirnya dari situ aku tertarik. Oh, kenapa enggak dua-duanya K-pop J-pop gitu. Sekalian. Disikat semua. Sikat. Jadi apa aja dikerjain. Everything you can do anything gitu ya. Iya, gitu. Konsepnya saya multimedia. Multi talent, multifungsi. Iya, multifungsi. Bahasa Jawanya itu lebih ke gragas. Kemaruk ya. Kemaruk, gak dibagi kancane. Kasihan temannya. Oke. Lanjut lagi anime favorit kamu. Yang terbaik menurut seorang Dino, say yes. Gitu. Apa? Yang terbaik ya.
Wah, harus pilih satu nih. Satu. Harus pilih satu. Atau enggak tiga lah. Boleh. Tiga terbesar lah. Tiga deh. Apa-apa? Yang pertama itu Assassination Classroom. Oke, okay, bagus. Itu bikin anime pertama yang membuat aku menangis. Iya, menangis yang kejer gitu. Yeah. Sampai begitu loh. Ya, Assassin itu yang Guru Kurita. Koro Sensei, sampai yang lupa itu. Namanya saya. Yang kuning terus bulat gitu. Iku ya. Karena spesialnya ya itu sih. Aku paling suka anime yang berhubungan sama apa ya, kita guru habis itu mengajari anak-anaknya. Tapi yang kan, mulia banget lah. Tapi kan itu pembunuhan. Iya. Berarti suka-suka yang jahat-jahat. Iya. Emang suka yang thriller gore-gore gitu suka. Ah, aku suka. Oh, suka. Agak aneh emang aku nih. Oke. Okay. Nomor 2? Nomor 2 aku kemarin itu baru nonton Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Kanekiken. Itu gimana, kemarin aku juga ya? Cosplay Kanekiken gini. Iya? Iya, heeh. Oh, enggak ya. Cosplay Rize. Waduh, nah. Itu pikir-pikir dulu lah. Oh, pikir-pikir dulu. Iya. Oke. Okay. Rize, aku suka Rize. Rize sangat-sangat seksi. Cocok. Kanekiken. Gimana dalam seksinya gimana? Seksinya seksi jahat dia, tapi ya, dia makan ya. Orang. Iya. Ya, mau makan deh. Ini? Gak apa-apa, gratis. Boleh. Aku rela diapain aja. Oke. Okay. Mutilasi kan. Mutilasi. Mutilasi. Sekarang. Sekarang mutilasi. Untuk terus. Nomor pertama. Kira-kira apa ya, Pak? Nomor pertama aku suka Jujutsu Kaisen. Ah, oke. Okay. Cewek mana yang gak suka Jujutsu iya. Kaisen? Pasti suka Gojo Satoru. Nanami. Oh, Nanami. Jadi Nanami ternyata. Iya, yang kosong itu. Iya, iya, kasihan ya. Iya. Kalau Gojo dan Kikiko sih. Kikiko ini bagi dua. Iya. Gitu. Aku berharap comeback tapi enggak comeback. Ya, mungkin gimana penantian ya? Itu memang agak lama. Iya, namanya juga Gojo satu. Kenapa lebih suka Nanami daripada Gojo? Kan lebih banyak yang ngefans ke Gojo ya, dari tampilannya kan lebih kira nganteng. Kalau memang kekar kan memang Dede Nanami lah. Karena Nanami ini sangat pesona pria matang. Gitu. Oke. Iya, matang loh sampai gosong, Mas. Iya. Saking matangnya sampai gosong. Ya itu sih. Gosongnya mau ke, itu mau ke Malaysia enggak keturutan. Iya, gosong iya, juga gosong. Ya. Gosong ya. Hanya angan-angan saja itu dia ke Malaysia. Oke. Aduh, Mas. Sedih. Lanjut lagi ya. Oke. Okay. Seorang Dino Say Yes ini anime apa sih yang menurut kamu tuh kayak B aja gitu pas nonton. B ajanya B aja jelek apa B aja B aja? B aja jelek mungkin ya. Mungkin ya. Kan kayak, pasti kita pernah nonton, wah kok gini ya sih? Gitu. Kok gini ya? Enggak gimana enggak gini sih. Apa ya? Oh, ini sih. Bukannya B aja jelek tapi yeah. B aja yang anime keluarga gitu, enggak yang aneh-aneh. Paling cuman komedi terus cerita yang ringan gitu. Paling ini sih The Yakuza Guide to Babysitting yang Kirishima Toru rambut biru. Dia itu kayak yakuza tapi tugasnya dia jaga bocil. Oh ya ya ya. Tahu. Yang itu. Namanya babynya siapa ya? Yaika apa ya? Yaika kayak gitu. Itu menurutmu B aja ya. B aja. Cuman Kirishima ganteng jadi saya nonton. Jadi saya itu nonton. Itu faktor pertama memang. Iya. Ketampanan mengalahkan segala. Iya, harus. Udah plotnya jelas enggak jelas, pokoknya Kirishima ada, gas. Langsung gas gitu ya. Memang jadi buat booster tersendiri ya. Iya, ya. Booster. Nontonnya itu. Okay, habis kuliah terus lihat Kirishima kayak gitu. Oke. Okay. Gitu. Lanjut, karakter favorit kamu. Wow. Apa nih? Apakah Dede Nanami lagi? Wah, bukan sih. Kalau ini karakter favorit dari karakter. Game. Apa? Yang kemarin baru aku cosplayin Jing Liu HSR. Wah, mantap. Wah. Tapi pertanyaannya, apakah Anda main HSR juga? Saya nggak main HSR. Saya mainnya Genshin. Kenapa tidak main? Kenapa tidak main? Karena saya itu pemain Genshin yang lama pindah ke HSR. Loh, kenapa pindah? Karena lebih
fresh yang baru. Oh, aku juga niatnya mau gitu sih, cuman penyimpanan HP ya kurang cukup. Jadi ya, mungkin habis dari sini saya dihadiahin iPhone gitu. Oke. Okay. Amin. Siapa tahu kalau tembus 100 juta penonton. Nah, tolong, tolong. Harus tembus 100 juta ya. Ini challenge ya, challenge. Langsung kita tagih aja nih. Oke, langsung ditagih ya. Aku juga mau ya. Iya, tenang, kita tenang. Semua saya kasih, ya. Semua tak kasih. Kita arak semuanya. Kita arak. Kenapa suka Jing Liu? Karena wah, banyak sih faktornya. Pertama cantik. Iya, pasti itu karakter. Kedua, dia bagus. Ini intimidating, terus kayak cewek cool gitu loh. Iya, iya, iya. Kayak es banget gitu. Terus dia powerful. Iya. Itu sih. Terus kadang karena dia ini jarang senyum. Sekali senyum tuh kayak kayak gitu loh. Karena dia jarang senyum, jadi ketika sekali senyum dia punya pesona tersendiri gitu loh, yang buat hatiku dagdikduk, ser hatiku melorot. Jing Liu, I love you. Love you more. Tapi kemarin sempat tak lihat di IG nih, Yoga. Iya, di Jing Liu, tapi gua enggak ada pedangnya. Lah, itu karena aku kan cari-cari tempat rental. Dari Sabang sampai Merauke, tidak ada yang menyediakan weapon. Terus kan pakai ini penutup mata tuh, kok nggak pakai? Pakai? Oh pakai ya? Iyo. Tapi kelewat saya lihat. Ke slide 456 itu aku pakai penutup mata. Karena penutup matanya itu bukan yang bisa tembus pandang gitu. Itu bener-bener tebel. Oh, nggak bisa lihat? Nggak bisa lihat, dan itu kayak agak panjang gitu segini. Jadi nutupin hidung. Oke, okay, berarti seorang kardio ini stoknya masih kurang ini ya. Iya. Scrollnya saya kurang, Pak. Berarti nanti saya harus belajar scroll lagi. Wah. Harus. Ada bisa dilihat Instagram saya, TikTok saya, WA juga boleh. Di bawah ini ya. Di bawah. Mana? Ini di bawah lantai. Kok enggak ada? Di bawah sini, guys. Di bawah sini, guys. Nanti di sini loh, guys, dibuka. Iya. Harta karun. Ini nambah pekerjaan editor ini. Iya, bener nanti ya. Luar biasa. Ayo, nanti dapat iPhone ya. Yang penting satu semuanya. Oke. Game favorit seorang Dino Say Yes apa sih kira-kira? Oh, kalau favorite of all time sih, aku dulu punya PS2. Terus aku sering main The Warrior sama GTA sama Shinobido. Itu paling suka sih, karena ya itu lagi ninja Shinobido kayak Tenchu. Ya, gitu. Terus kenapa suka The Warrior? Kan game karena game. Itu aku dipengaruhin sama temanku, kayak dikasih tahu ada game asik nih ini The Warrior. Terus kan bisa double player. Terus dia ngajak double player, terus karena aku suka yang genre action. Jadi kayak tertantang gitu, pengen nonjok-nonjok orang gitu. Pengen nonjok orang. Agak sedikit ngelirik. Kali aja ini mau ya, guys. Mau jadi tonjok. Kayak terus, ya kamu mau enggak? Tonjok aku, rela kok aku. Oh, kata lo dia bapain. Sama Makima lo. Oke. Biasa disingkirkan soalnya saya ini ya. Kalau Makima enggak nonjok, langsung hilang kepala. Set di bebet. Terus ini GTA itu karena kita bisa melakukan segala kriminal ya. Bentuk kriminal. Terlihat kayak juga. Nyolong itu motor, mobil, terus nembakin orang. Terlihat dari tatapannya memang suka kejahatan. Bolehlah. Kasih tipsnya kali nanti ya. Bisa, itu kan gitu. Game-game, kita bisa bilang game jadul juga. Oke. Kalau game-game yang masa kini lah, yang sekarang, yang lagi sekarang, ongoing. Yang lagi happening. Lagi suka Genshin aku Impact. Aku udah level 40. Akhirnya level 40. Iya. Cukup. Iya kan. tapi akhirnya aku hapus itu gamenya karena aku enggak bisa ngalahin Lasik Nora. Iya, cukup sekali. Joki Genshin, hubungi di bawah ini. Yakin habis full star. Woi. Nah. Mapnya 100%? Ya, enggak dong. Karena enggak ada waktu untuk explore. Itu kendalanya cuma itu aja. Itu sih. Aku berarti paling sukanya sekarang Genshin Impact. Genshin Impact, terus aku punya 2 5 star, cuman 2 sih. Apa? Tapi aku akunnya enggak beli. Hah? Akunnya enggak beli. Oh, bikin sendiri. Akunnya bikin sendiri terus main-main sendiri terus ya gacha-gacha gitu, explore, nyari apa primo game. Aku punya Alha Hitam sama Jian. Oh, Alha Hitam itu OP. OP itu. Terus Jian top 4 waifuku ya.
Jadi waifuku ada 4 di Genshin. Oke, oke. Eh, 3 deng, satunya 3. Jingliu. Jingliu, HSR. Ya, oke. Okay. Kedua Ewla, ketiga Yula. Raiden. Raiden. Ya. Okay. Ewla apa Yula sih? Ya tergantung sih, ada yang Yula, ada yang Eula. Terserah kan? Terserah, terserah. Oh ya udah. Kalau panggil sayang bisa berarti ya? Yeah. Jadi malu. Alah, jadi Eula dulu panggil sayang. Oke, oke. Iya. Tapi ya kan, dari tadi kan kita ngomongnya anime. Iya, benar. Kira-kira cowok pacar idamannya Dino ini gimana? Aduh. Kayaknya harus ya, ya bukan idaman sih, maksudnya itu kriterianya lah. Tipe ideal. Barangkali nanti ada yang nonton, oh ternyata ya, saya cocok, saya akan daftar. Waduh. Barangkali. Yang pertama loyal. Oke. Okay. Loyal. Yes. Yang kedua baik sama orang tua. Sama aku juga baik. Terus aku suka yang introvert. Sepertinya saya masuk. Yang introvert karena aku ekstrovert. Okay. Apakah nanti nyambung ekstrovert dan introvert? Saling melengkapi. Iya, aku orangnya jahil soalnya. Terus ya suka bikin orang marah aja gitu. Okay. Kayak dia diem, terus tak colek kayak, gitu ya. Colek. Ya, ya. Mau dong aku coba. Itu kan itu kan dari sifatnya. Dari sifat atau ya, ciri-ciri. Ya. Anggap aja ciri-ciri fisik. Iya, ciri-ciri fisik. Minimal 200 cm kah? Berapa? Aku enggak lihat tinggi sih. Oh, enggak. Putih, hitam, manis. Hitam. Seperti kalau fisik sih enggak ngelihat, yang penting kayak Park Seo Hyun Triple S. Tolong. Yang penting kayak idol K-pop yang saya suka itu ya. Sepertinya agak susah itu. Semua udah tahu, yang follow IG saya pasti udah tahu. Okay. Tadi IG-nya apa? Sebutkan lagi. Editornya bernambah nanti kerjaannya. Tolong lihat di IG dan TikTok saya, namanya Dino Sayas ya. Terima kasih. Nanti kalian bisa tahu ideal type saya kayak gimana. Silakan daftar saja. Saya lagi kesepian ini. Aduh. Langsung banyaknya serbu ya. Sikat daftar semuanya nanti. Sikat Pak Yoga. Sikat. Boleh banget. Nih, pastinya keluarga itu mensupport kamu enggak kelihatan. Apalagi tadi kan kalau dari ceritanya ayahnya mantri ya, ibunya guru. Biasanya kan ngapain sih ikut-ikutan event cosplayer gitu. Yes. Iya, jadi saya ditendang dari rumah, disuruh pergi dari rumah karena kamu cosplay. Dia sangat-sangat suportif ya, jadi yang membiayai beberapa cosplay saya beliau. Oh, disupport. Disupport, sangat disupport. Sangat kayak, kamu mau cosplay apa next? Mau event di mana? Aku datang boleh nggak? Mau nemuin gitu. Terus kan mereka punya bayi-bayi kecil gitu kan. Keluargaku, yang kakak kan udah berkeluarga, udah punya bayi-bayi kecil. Iya. Jadi kayak kucing. Iya. Aku punya pikirnya kemana-mana. Bayinya tuh kayak dibok-bok gitu ya. Iya. Ini Kak Dino silahkan. Iya. Bayinya. Kira-kira Dino ini anak keberapa? Iya. Kita tebak dulu. Kita tebak lagi. Iya, iya. Kalau aku, menurut aku anak ketiga. Sama sih, anak ketiga. Kenapa? Bener gak sih? Bener sih, tapi kenapa? Bener ya? Bener sih, tapi kenapa? Kenapa? Ya, kita kan cenayang. Kayaknya kenapa? Kamu tuh tipenya kan kayak periang tapi kayak manja imut gitu loh. Anak ketiga itu. Iya, ciri-ciri anak ketiga itu lebih kayak imut-imut gitu. Manja. Ternyata iya. Aku sudah make up sangar tapi dibilang imut. Ini ada maunya ini. Ah. Iya, sih guys. Ya. Lanjut Pak Yoga. Lanjut guys. Tuh followers IG kamu kan lumayan banyak nih ya, udah 23.000 ya. Oh iya, udah 100 juta sih kemarin. 100 juta gitu. Iya. Sama fanbase kamu gitu. Ada enggak? Ada enggak? Pasti ada. Aku masih mau berkembang dulu, guys. Nanti kalau aku udah mencapai target followers yang aku mau buat buka fanbase, aku pasti buka. Okay. Menurutmu? Sekarang aku mau mutualan, aja. Menurutmu ideal follower menurut Dino berapa? Ideal follower? Maksudnya kan kayak tadi, misalnya sudah sampai 5.000, aku mau buka fanbase atau yang penting nunggu udah sampai berapa? Ada K-nya sih, 10.000 gitu. Ya, K udah ada K-nya kan, bukan? Belum. 2K, 2,5K.
setengah. Ya. Aku maunya 10K gitu baru buka fanbase. Kalau untuk sementara sih fanbase-nya di idol grup J-pop saya ya. Bukan idol grup sih, idol grup dance cover J-pop. Bisa dicek di diary moe underscore Q ya. Iya, yeah, promo lagi. Nanti aku Jiko di situ. Jikonya di situ. Oh, Jikonya di situ. Lanjut lagi di bawah ya. Tugas lagi ya. Iya, tugas lagi. Yang mau beli merch photocard saya, poster ada di diary moe Q boleh. Ya. Nanti editor pasti naikkan gaji saya. Naikkan gaji editor. Siap banget. Nanti editnya yang kasih petir-petir jedak-jeduk gitu. Ah, oke, okay. Siap. Pusing. Biar aja apa-apa. Seorang Dino Say Yes nih ya, event terbaik yang pernah kamu ikuti gitu. Di mana tempatnya? Malang lagi sih, aku enggak pernah di luar Malang, okay. Belum berani. Belum berani. Enggak ada yang nemenin. Aduh. Kalau di Malang sih aku sukanya di ini, di Mall Dinoyo Akazura Fest yang ada lampion-lampionnya itu. Panggungnya ada dua apa ya kalau nggak salah. Yang di tengah itu waktu malam ada kita disuruh ngedance bareng gitu loh sama performernya. Nah itu aku suka yang ada interaksi kayak gitu. Terus lampionnya bagus. Waktu itu aku cosplay Howl. Howl Castle. Howl yang Ghibli. Itu paling wow banget sih karena suasananya sangat-sangat romantis gitu. Misting gitu ya. Jadi amazing moment gitu ya. Apa ada lampion-lampionnya itu kayak aduh ya ampun. Sepertinya tadi kita ingin harus bawa lampion. Iya, kayaknya di sini nanti kita harus dekor lampion harusnya ya. Kan ini barusan Chinese New Year, kenapa nggak didekorasi? Iya sih, bagaimana kalau kita ambil dulu? Ayo, kita ambil. Nunggu dulu ya satu hari. Oke. Event apa sih yang pengen kamu ikuti selanjutnya gitu? Selanjutnya. Selanjutnya, aku pengen event ini, Choco Days. Di? Karena Mall Dinoyo juga. Kayaknya yang di Dinoyo itu besar-besar. Rata-rata yes. Di Dinoyo ya? Kayak Ucung kemarin kan di Dinoyo. Suruh itu juga kemarin okay, aku suka. Aku bener-bener kemarin itu dari jam 6 pagi bangun, terus make up jam 10 langsung ke venue. Terus pakai kostum sampai akhir acara. Bener-bener sebentar itu kemarin. Karena acaranya seru, terus banyak kenal performer yang lain gitu ya. Sampai jam berapa kemarin itu seru? Sampai jam 9 habis baby metal terus udah kelar gitu. Asik sih. Asik. Suruh ya aku pengennya Choco Days atau yang disponsori jajan apa gitu, jajan Kenji apa ya. Ini nanti disensor nggak ya sebut merek? Enggak lah. Oh enggak. Nanti mereknya tolong masuk ke sini ya. Ini kosong masih ya. Iya kosong, silahkan. Bisa kok bisa. Yang mau promosi disponsor ya. Butuh camilan. Ngobrol sambil ngopi. Oke. Boleh banget, boleh banget. Dilanjut lagi ya. Seorang di Indonesia, pasti kan semua orang ini punya namanya lovers dan juga haters gitu. Pernah gak kamu dibully gitu sama haters? Pasti dong, gak mungkin. Ini ketika cosplayer atau di IG. Iya. Waduh. Anggap saja misal cosplayer siapa gitu. Wah gak cocok. Gak cocok boys. Nih. Anu itu. Pernah gak? Pernah gak gitu? Mungkin kalau bener terang-terangan gitu gak pernah ya? Iya. Berarti di komen IG positif semua? Kayak di selama ini aman-aman aja, belum ada yang kayak ih nggak cocok cosplay ini, nggak cocok cosplay itu atau apa-apa. Soalnya kadang aku kayak buka ini malahan buka kalian pengen aku cosplay apa nanti aku cosplay gitu. Q&A di IG question gitu ya. Kalau nge-hate sampai yang gimana belum pernah ya. Tapi ada dong, nggak mungkin nggak ada lah, atau dari teman satu kuliah. Serius tapi temanku positif semua, guys. Iya, enggak ada sih kayak menghujat kamu make up-nya jelek. Berarti dia ada di lingkungan yang tepat. Gini, ya, rambutnya jelek. Enggak. Hidungnya pesek. Hidungnya pesek itu enggak pernah. Mungkin yang di sorot sama mereka tuh lebih ke kostumnya. Kamu sewa di mana kok kostumnya gini? Kayak enggak sesuai sama aslinya. Kayak mungkin wig-nya terlalu crispy atau ACC-nya kurang. Nah, itu biasanya mereka perhatiin banget kalau para cosplayer gitu. Oke. Siap. Berarti kalau haters sebenarnya enggak ada ya karena yang kamu lakukan juga positif. Selama kita melakukan hal positif, nanti feedback-nya positif gitu, guys. Terus jangan menghujat orang lain kalau tidak mau dihujat ya. Benar banget.
quotes dari Dino hari ini. Hujat kalau tidak mau dihujat ya. Spread. Ayo edit. Kayak SpongeBob itu loh. Iya benar. Imajinasi. Tolong editor nanti jangan minta uang ke saya. Jadi selalu spread positive value ya dari from yourself. Share to everybody in this world. Yes, sama juga say yes. Jadi harus yes positif. Harus yes positif, benar banget. Oke. Pertama kali datang nih, ada cerita nggak? Pertama kamu jadi close parent, ada cerita terunik nggak? Atau cerita tersedih, tersenang? Penasaran kan kita pasti ya? Pasti kan kalau sekali gitu ya kan? Misalnya saya ikut ke cosplayer mau ikut, aduh malu kan? Iya atau apa? Cerita-cerita. Dulu itu aku nggak tahu mau cosplay apa. Jadi waktu itu pas temanku ngerekomendasiin kamu jadi Raiden aja gitu. So kayak iya aja. Terus aku tuh nggak pernah pakai kostum yang terbuka begitu. Oke. Kan Raiden terbuka nih, ya, begini. Terus waktu kostumnya datang aku kayak, loh, kok begini? Terus akhirnya aku kostes, loh, kok terbuka banget? Terus dia bilang, udah gak apa-apa. Kamu pede aja, gitu. Terus kayak, ya namanya juga insecure ya kan saya. Ya, saya kurang nutrisi gitu loh. Kurang nutrisi di situ. Bukan saya yang bilang, guys. Ya fakta aja kan. Jadi ya agak minder awalnya. Cuman makin kesini aku makin tahu caranya biar itu berisi gitu. Kalau nggak gitu bisa cross dress kan jadi cowok itu bisa. Oh iya, sempat gitu. Di IG-nya. Pakai Xiao ya? Xiao ada, Chaelus ada, SR. Karena aku begitu juga tahu ya. Jadi aku tanya dia tuh kayak ini loh. Kayak Jungkook BTS malah kamu tuh ya. Banyak yang ngomong gitu, kenapa sih? Beneran banget. Asli. Iya. Yang di pinggir itu kan. Iya, benar. Di beberapa kali foto kan dia. Oh, yang Dilan itu ya. Yang pakai biru denim. Ya. Iya. Itu malah lebih ke opa-opa Korea. Iya benar, aku ngeliat kan serius. Ya begitu, kalau cross dress aku cowok-cowok lucu Korea, imut flower boy gitu lah. Cocok dari gitu. Penipu. Wah, iya sih. Kata temanku ada yang bilang, kamu punya 1000 muka ya, cocok jadi cosplayer gitu. Cocok banget loh, soalnya cocok, aku lihat ya, kamu emang berbagai karakter gitu masuk di situ. Iya, makanya itu ya. Karena itu jadi ya udah saya jadi cosplayer. Bagus ya. Jadi sudut tebak gitu. Tapi saya enggak munafik kok walaupun 1000 muka. Iya. Pasti ya. Ya. Cosplayer idol kamu siapa? Wow. Cosplayer yang dianut ya? Iya, yang dianut. Kita ambil yang sedikit dulu. Yang lingkup kecil dulu. Boleh. Kira-kira di daerah Malang. Kira-kira ada idolanya nggak cosplayer? Oh, Malang ada, Surabaya ada, terus Jakarta ada. Yeah. Kalau di Malang aku suka Amai Maru. Amai Maru. Kalau di Malang, di Surabaya. Aku suka Kanai Kosu. Kalau yang Jakarta atau yang lebih luas lagi? Yeah. Sarah Violet. Sarah Violet kah? Bukan? Bukan, siapa? Wika. Wika. Wika Blue. Yang itu. Karena aku merasakan kesamaan dengan beliau. Apanya yang sama ini? Apanya? Rambutnya kah? Dia suka cross dress juga. Oh. Terus dia bisa tetap match di female karakter juga gitu. Jadi aku terinspirasi sama dia. Terus dia kan kadang suka bikin tutorial make up dan lain-lain gitu. Nah, itu bagus. Terus Malang juga ada juga aku suka sama make up-nya itu Kadior. Kadior. Oke. Endorse kali. Lihat ini. Bukan ya? Oh, enggak bukan. Ini idola saya itu. Oh, idola. Makeupnya bagus. Nanti idolanya saya edit semua sensor. Boleh. Enggak ya. Oke, idola saya kamu kan double job ini ya. Multi fungsi juga tadi bilang. Lebih suka dance atau enggak jadi cosplayer?
Oh my god. Harus itu... milih ya, you choose one. Ah, tidak bisa, tidak bisa. Harus pilih salah satu. Harus balance. Enggak bisa. Harus balance karena dua-duanya itu hobi mahal, guys. Tidak. Terus aku harus ganti-ganti satu minggu dance, satu minggu cosplay, satu minggu dance gitu. Karena kalau dance kostumnya kan bisa dipakai 2 bulan. Tapi kalau cosplay itu aku biasanya sewa kan. Jadi tiap event itu aku harus sewa keluar duit banyak gitu. Tapi kan enggak mungkin ya, Kak. Kalau manusia itu harus memilih. Nah, ibaratnya gitulah. Kalau kamu jadi cosplayer kamu akan terkenal, tapi kalau kamu jadi dancer kamu akan terkenal di dance. Nah, misalnya kalau disuruh pilih salah satu itu harus pilih. Aduh, gak iso mas. Gak bisa. Karena dodonya harus balance ya. Yes. Karena dodonya sudah jatuh cinta banget ya. Iya, kadang aku ngedance aja sambil cosplay. Okay. Iya, jadi saling bersenambungan gitu ya. Karena itu unik gitu loh. Dia aku bisa cosplay pakai aja banyak tapi bisa sambil joget. Jogetnya juga lumayan gitu. Okay. Seru sih ya. Gak bisa memilih. Bener sih. Tidak bisa jadi memilih. Itu dodonya kebutuhan dan itu harus balance. Jatuh cinta sama dua-duanya gitu. Cintai betul. Namanya juga dari awal aku kan geragas. Bener. Gak bisa memilih. Saya lupa dengan konsep geragas tadi. Geragas dia tuh kemaruk. Jadi semua itu maunya tuh enggak bisa dipilih. Jadi kalau udah apa aja juga dia robot gitu ya. Iya, robot aja gitu. Bahkan pernah sehari itu dance sama cosplay eventnya. Sehari. Iya. Jadi habis ngedance langsung ke event cosplay. Atau dari cosplay langsung ke totalitas event dance. Gitu sehari karena saking sukanya sama dua hal itu. Kita kasih oplos. Langsung semuanya langsung buat tangan ya. Kita penonton. Lo yang di luar itu tadi? Yang buat tepuk tangan juga. Semuanya buat tepuk tangan. Betul sekali. Betul. Nih, Dino Sayes, kayak aku kan enggak pernah tahu kan namanya cosplayer dan sebagainya. Tips deh untuk bisa jadi cosplayer itu apa sih tipsnya gitu dari kamu? Wah, yang pertama harus pede ya. Jangan malu-malu. PD itu bisa didapat dari support teman, support keluarga dan lain sebagainya. Terus jangan malu buat tanya ke cosplayer dengan followers yang udah banyak karena mereka pasti bantu kamu juga. Kayak ngasih rekomendasi rentalan di mana yang bagus, terus rekomendasi event, info-info event, terus baiknya waktu di event tuh ngapain, terus larangan waktu di event ngapain. Itu sih lebih jangan malu aja buat bertanya. Terus tetap humble gitu sih, sama mau belajar buat menjadi cosplayer yang lebih baik lagi gitu. Terus terbuka sama kritik dan saran yang membangun. Itu sih. Bolehkah saya bertanya? Boleh, sedikit sensitif. Boleh. Mungkin kalau tidak berkenan bisa skip. Kamu kan ikut event cosplayer gitu kan sudah sering lah ya. Apakah ada tangan-tangan jahil? Untungnya nggak ada sih. Nggak ada. Berarti mereka itu sopan-sopan semua berarti ya. Lebih ke positif semua lah. Lebih ke aku yang nggak pernah kena. Tapi temanku pernah. Oh pernah. Iya. Dia ya dijawel-jawel gitu mas. Pernah waktu minta foto tapi disenggol gitu pernah. Disenggol ya bagian sensitifnya. Sensitif lah ya. Terus kalau aku untungnya belum pernah sih. Semua aman-aman aja kayak udah tahu gitu loh yang followersku kayak kalau mau minta foto minta aja. Terus mintanya yang sopan aja gitu. Jangan yang tiba-tiba ngerangkul gitu ya. Tiba-tiba pok gitu kan ya, kayak kurang etis gitu loh. Harusnya gitu. Enggak bahaya, Tang. Jadi waktu event tuh kalau mau apa misal kayak kak boleh pet-pet gak, pet-pet gini gitu nggak apa-apa. Oh pet-pet itu gini ya, pet-pet boleh. Tuh gini lus-lusan biasa kan pala puyeng jadi ke event butuh dilus-lus anime gitu. Jadi minta pet-pet atau minta bisa cewek-cewek peluk kak, kak gendong boleh nggak, ada yang gendong kita bisa gendong. Kalian kalian berat tidak ya, kuat gitu. Tidak kuat di derek bisa sih enak ya. Jadi kalau laki-laki minta hak ada laki-laki belum ada sih. Belum ada. Belum ada.
kayaknya nggak doyan juga sama saya. Nggak doyan karena saya lebih sering cross dress. Jadi takutnya. Jadi banyak yang salah paham gitu. Dikira cowok beneran aku. Gitu. Terus kalau cewek-cewek mungkin karena pasar saya cewek-cewek ya. Jadi come here girl. Oke, siap. Gitu. Siap. Tapi emang benar sih, pertama kali ngeliat kamu tuh di IG tuh bingung ya kan? Iya. Jujur saja. Cantik banget. Kita di tim, itu kan nyari ya. Oh ini ada yang mau kita lihat. Ini, ya maaf ya, sebelumnya maaf ya. Gak apa-apa. Coba apa cewek sih? Jujur. Ternyata tadi pas baru ketemu tadi, wih ternyata cantiknya luar biasa. Waduh, luar biasa. Aku sempat bilang sama owner kita kan, dia ini cewek apa cowok sih? Di IG-nya tuh kayak cowok, tapi kayak cewek juga, tapi aslinya cantik banget, gila aku bilang gitu loh kak. Waduh. Soalnya kan di IG postingannya kan ada dua tadi. Iya, yang pakai yang laki-laki tadi, yang kayak Xiao, ada yang pakai cewek. Jadi kita menilai itu bingung. Yakin. Pertama kali kamu, tapi benar guys, kalau di Indonesia ini asli cantiknya tuh lebih baik real gini loh daripada di sosial media loh. Iya. Lebih cantik real. Lebih cantik real, the realnya. Jadi kayak you look so beautiful today. Thank you very much. Jadi kalian kalau aku nge-event datang aja ya guys. Kalau mau lihat aku secara langsung, aku pasti nge-event kok. Oke. Yes, gitu. Terus kalau jadi gitu aku bisa dua. Yeah. Kalau waktu jadi cewek, pasarku cowok. Banyak tuh yang Dino. Gitu. Apalagi waktu dance cover J-pop idol kan lucu-lucu. Dino kawaii gitu tuh banyak. Terus kalau yang cewek-cewek biasanya kan aku joget pakai kostum cowok gitu. Kayak ganteng banget. Soalnya kan, Dino, gitu. Kalau nggak salah Dino itu pernah repost IG-nya siapa gitu ya. Siapa cowok tuh? Ini cowokku ganteng banget. Maksudnya itu cewek ya, akun cewek foto sama kamu. Tulisannya gitu. Pernah kok ada banyak. Jadi kan kita mikirnya ini sebenarnya gimana sih? Nah, karena kan sekarang itu orang-orang mulai open minded tentang cewek tapi ganteng, cowok tapi cantik gitu kan. Jadi kamu gitu masuk sih keduanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti kayak musim ya. Jadi ada musim kemarau, musim penghujan, musim dingin, longsor, topan, badai, semuanya jadi satu ya. Semuanya jadi satu. Siang gelap, siang malam semuanya ada. Nah, kayak nasi campur. Benar. Semua bisa menikmati. Oke, siap. Kira-kira sekali kamu jadi cosplayer, budget kamu berapa sih? Dari semuanya total? Dari semuanya, tergantung ada yang murah sampai yang mahal. Oke. Kita ambil tengah lah, average-nya. Average-nya antara 150 sampai 200-an gitu. Aku carinya ya yang sesuai budget aja sih kak. Sebenarnya ada kostum yang lebih mahal kemarin tuh. Temanku cosplay Kobo tuh 600.000. Wow. Jadi kayak, Rp600.000 itu biaya hidup sebulan bisa loh itu di Malang ya kan? Bener. Jadi ya udah aku yang standar-standar aja lah. Nanti kalau misal wig-nya kurang atau kostumnya kurang apa gitu, nanti aku benerin sendiri, di styling sendiri, di hairspray sendiri gitu. Tapi izin dulu sama ownernya. Kak ini boleh di styling sendiri nggak? Biar bagus itu sih. Sama pede aja sih, walaupun kostumnya jelek tapi kitanya pede mah tetap. Cakep. Believe in yourself gitu ya. Yes, believe in yourself. Please showing your shimmering, splendid, shining. Shining. Jadi ketika keluar, yang penting pede aja gitu. Pede aja, cakep aja. Kan di fashion-fashion Paris gitu, fashion week gitu kan bajunya aneh-aneh, tapi mereka pede-pede aja. Pede aja bener. Memang nomor satu itu harus pede. Harus pede banget ya. Iya, gitu. Oke. Kostum nih yang menurut kamu tuh cocok banget nih sama aku gitu. Yang cowok apa cewek nih? Dua-duanya dong. Dua-duanya. Kalau cewek aku paling merasa match dengan Jing Liu, waifuku. Perempuan. Laki-laki? Laki-laki aku suka yang Chelus. Karena aku merasa sangat ganteng dengan Chelus dan wig-nya tuh potongannya kayak agak wolf cut dikit tapi pendek gitu loh. Terus kayak aku merasa sangat-sangat manly. Wah. Makanya aku waktu Chelus tuh PD datang dua event. Itu waktu tahun baru. Gitu. Jadi aku
datang pakai celana terus aku kayak merasa ganteng terus kayak cool gitu ya. Cewek-cewek yang kayak Adino gitu. Ya. Aku suka kalian gitu tuh aku suka. Oke oke. Okay. Jadi gitu aja ke aku. Jangan memendam rasa sukamu, tunjukin karena aku tidak terima dicintai biasa aja. Aku terimanya dicintai ugal-ugal. Barbar gitu ya. Barbar. Pokoknya penting. Wow. Ya. Seru. Kasih Pak Yoga. Ya. Kasih tahu, kasih Pak. Kasih tahu, Pak. Kita barbar itu, Pak. Ya. Kita barbar. Apa ya? Gitu. Oke. Kalau berbicara tentang dance nih, kamu dari kapan? Dari orok. Dari orok. Dari orok sudah kata mama saya sudah nendang-nendang ya di perut waktu disetelin lagu gitu langsung. Bisa super shy bisa. Mungkin gitu. Pas keluar langsung sampai bawah gitu ya. Joget begini goyang gergaji sampai geo-geo gitu. Saya tidak bisa membayangkan ya. Iya, maksudnya pas bayi procot gitu ya. Oh iya, tuyul. Tuyul. Joget-joget dari umur 5 tahun sih kalau aku ngitungnya. Oh. Oke. Okay. Karena waktu itu aku nonton Super Junior apa ya? Bukan. Aku Avi. Nonton Bukan. Aku nonton waktu itu ada idol grup Taiwan. Fahrenheit apa ya? Fahrenheit itu. Lupa saya. Tapi teman-teman nanti. Nih. Itu. Ya itu Metal Garden salah. Fahrenheit pokoknya. Fahrenheit pokoknya. Terus waktu itu tuh ada Flower Boys yang Gujunpyo itu. Yang di Indosiar biasanya. Tidak. Itu. Tahu. Jadi karena kakak saya juga suka idol group, jadi aku dikasih tahu gitu. Ini loh ada yang ganteng-ganteng, cakep-cakep gitu. Habis itu dari situ karena mereka ada dance-nya terus aku tiba-tiba kayak suka niru-niru sendiri. Emang dari kecil suka perform. Oh, gitu. Oh, jadi suka tampil gitu ya. Suka tampil. Show di kasur gitu lompat-lompat sambil kayak terus di toilet teriak. Iya, kayak gitu. Gua suka gaya berasa ke konser ya. Iya, gitu. Konser gitu ya. Di shower kayak. Iya, sepertinya itu kita semua. Iya. Kalau di toilet. Di jalan penyanyi. Di jalan. Iya, begitu. Serasa konser sama Gema gitu kan. Iya, kayak berasa gitu, berasa kayak enak banget ya. Iya, enak banget. Kayak this is my voice, kayak gak percaya gitu ya. Iya, kayak bagus banget gitu. Iya, bagus kayak banget. Lagi rekaman studio, kalau di toilet tuh. Iya, bener banget. Kayaknya keluar gitu. Black. Nah, kita kalau dengar kita nyanyi toilet ya, itu hancur banget guys, beneran. Iya, malu ngapain banget, sih, gitu. Keluar malu. Gitu. Tapi kalau di toilet, kita pede-pede aja, makanya itu tadi. Pede nomor satu. Iya. Oke, jadi dari umur 5 tahun memang kamu suka ya? Iya, yes, 5 tahun. Terus sekolah juga sering perform akhirnya gitu? Akhirnya SMP, SMA aku ikut ekskul sampai bisa jadi mentor. Oh, okay. Gitu. Kayak dari dance school-nya tiba-tiba kayak ditarik, ya kamu mau mentor ini nggak K-pop gitu awalnya. Kayak, oh iya boleh deh, mau. Karena apa aja kan dikerjain gitu kan. Jadi bisa nggak bisa ya udah. Iya, tapi iya. Bisa untuk aja ya. Iya. Siap. Gitu. Seru banget. Seru sekali. Ya, kalau kayak gini tuh kita jadi gak ini. Iya, sick banget. Terus sekarang di sini juga mentor lagi. Terus aku juga ada mentor private buat dance yang mau basic, yang mau koreo silahkan datang ke saya ya. Sepertinya kita minat. Mau tugas joki juga bisa, mau ada makalah atau PPT gitu bisa. Semuanya bisa ya. Semuanya bisa, serba bisa. Multi talent. Tapi kalau jadi ibu rumah tangga enggak tahu ya. Belum. Suatu saat pasti bisa. Oke. Tergantung pasangannya aja kali ya, mentreatnya seperti apa. Iya, mentreatnya harus bagus ya. Oke. Komunitas cosplayer yang saat ini masih eksis ada enggak? Aku biasanya kalau komunitas cosplayer itu kemarin baru ada IG-nya Hoyoverse ID di Malang. Jadi itu khusus cosplayer Hoyo. Kayak HSN. Official kah? Itu nggak official, nah. Jadi komunitas aja di Malang. Oh. Itu kayak akun collab Instagram. Okay. Jadi buat promotin cosplayer yang lagi cosplay Hoyo, Hoyoverse. Itu terus ada juga yang seluruh Indonesia itu akun Instagramnya banyak akun collab kok kayak cosplay Indonesia gitu-gitu. Nah, itu dimanfaatin buat apa menyebarkan akun Instagram kita ya guys ya. Biar banyak mutualnya gitu. Lalu kita tanya lagu Wibu yang paling disukai apa ini?
Aku suka lagunya. Ini yang aku perform kemarin sih. Apa-apa. Karena aku jadi ditunjuk jadi senternya, jadi aku suka. Wibu atau Korea ini? Wibu. Wibu apa-apa. Ciki Parade. Yang Bun Bun Nine. Sepertinya tidak pernah dengar saya. Apakah wawasan saya kurang luas? Iya. Kurang luas. Sepertinya iya. Kurang luas. Tuh, itu lagu lama itu dari 2015 atau 16. Gitu. Soundtracknya apa? Enggak, bukan soundtrack itu memang... J-pop idol. Oh. Itu gerakannya sangat-sangat powerful. Powerful. Iya, sama gesit gitu sih. Iya, aku suka yang gerakannya tuh yang enggak muluk-muluk gitu, enggak minyi-minyi gitu loh. Okay. Harus yang powerful gitu. Sat 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 kan penontonnya ada fancennya tuh, okay. Nah mereka tuh fancennya semangat, jadi aku harus menampilkan sesuatu yang juga membakar semangat mereka, gitu. Kalau misal aku tampilnya kayak, Dan kan ntar fancennya kayak lemes, gini-gini ya kan, gini-gini, kayak namanya event tuh kita harus meluapkan semangat kita, harus happy, harus bener-bener teriak-teriak, wow, gitu. Tapi beberapa temanku yang bukan wibu itu ngelihatnya kayak ini enggak apa-apa kah kayak gitu loh, kayak kenapa teriak-teriak kayak gitu. Padahal serunya di situ. Iya. Kan different karakter ya, different people, different karakter. Jadi semua orang gitu. Tuh punya karakter sendiri yang tercucu. Iya. Plus poinnya gitu. Karakterku 1000, guys. Cocok sih emang dia. Banyak karakter. Kan request banget. Makanya kamu tuh kita pertama kali lihat kamu tuh kayak benar-benar sudah ditebak gitu loh, kayak ini sebenarnya siapa sih gitu? Ya cocok, cantik banget, penjahat juga ganteng banget. Iya gitu kan. Kadang juga cocok jadi penjahat itu tadi. Sempat kan cosplay Kafka kan ya? Kafka kan penjahat. Kafka aku nggak. Oh, belum ya? Belum. Cobain cocok. Kafka kan sudah penjahat. Bisa pakai tembak dulu. Iya. Semuanya tembakin. Emang jahat banget sih. Muka-muka jahat. Cobain. Tapi cantik kok, cantik kamu sayang. Gitu kalau cewek tuh memujinya gitu, sayang, baby. Kalau laki-laki kayaknya cici dah. iya kayak kalau mau manggil sayang ke iya kayaknya aneh ya kan. Gitu. Apaan sih lo? Gitu. Apa sih gila nih? Cuci kan. COK gitu kan. Pip gitu ya. Kerja editor. Editor ini ya, oke. Plus minus jadi seorang cosplayer. Plus minus, plusnya banyak teman, plusnya lagi banyak event, plusnya lagi followers IG nambah, plusnya lagi kita bisa unjuk bakat kita di luar cosplay, tapi dengan cosplay, misal kalau aku ngedance atau ada temanku yang nyanyi tapi sambil cosplay gitu ada. Minusnya mungkin lebih ke challenge ya. Challenge-nya itu ya pertama di duit. Tahu di duit, jujur aja duit. Terus kedua cosplay, ini sih capek kostes. Kan kita minggu event, kita kostes tuh mungkin kostumnya nyampe Jumat. Sedangkan Sabtu kalau yang kerja masih kerja itu ya nggak mungkin kostes Jumat, jadi kostesnya mungkin Sabtu. Habis itu kita harus kayak effort dua kali make up, dua kali masang ACC yang berlibet itu. Gitu, lebih ke challenge sih. Kalau minus nggak ada, karena namanya hobi. Kalau minus kan nggak mungkin dijalani. Gitu. Naruhodo. Jadi buat menyikapi kekurangan itu tadi, kembali lagi kita, oh ini hobi ya. Jadi jadi kayak bikin senang aja. Siap. Gak apa-apa, namanya juga berkegiatan. Kalau nggak capek kan ya aneh. Namanya juga hidup ya kan, capek. Iya, harus capek. Capek banget loh guys. Hidup tuh capek, capek. Makanya butuh ada hobi. Makanya butuh rebah. Hobi yang dibayar, terus hobi yang kita cintai gitu. Iya, hobi yang kita cintai. Okay. Yang sangat-sangat match. Setuju banget aku. Setuju. Gitu. Jadi, berkata Cora Dino ya, kalau kita tuh hobi segala sesuatu kita cinta, apapun capek itu hilang ya. Entah itu secap apapun, sibuk apapun kegiatan kita, kalau tuh berhubungan dengan hobi dan kita cinta itu pasti benar sih. Pasti ya. Kadang orang tuh bilang gini enggak sih? Kamu tuh kayak udahlah enggak usah terlalu capek gitu. Sayang badan kamu gini-gini, pagi malam gini-gini. Tapi kita rasanya tuh kayak kita happy-happy aja. Iya, enggak apa-apa capek. Demi kamu enggak apa-apa capek. Demi kamu hobi cosplay, hobi dance, demi kamu.
kamu, gitu. Kamu lagi. Ya gitu ya. Indir-indir itu lagi. Tahu ya lagi. Tahu, kan aku 2000-an. Oh iya, aku kira tuh kamu kayak tahunya lagu-lagu K-pop kayak gitu-gitu doang. Enggak, lagu Indonesia, Indonesia ya. Lagu apa aja masuk sih, lagu hardcore, metal, gitu. Bisa ya. Dangdut? Dangdut bisa. Coba nyanyi bisa gak? Waduh. Cinta Satu Malam. Itu dangdut kan sih? Dangdut sih, dangdut, pop kan? Dut jadi pop, pop dut, iya yeah. Gitu. Oke, untuk harapan ke depan untuk seluruh cosplayer-cosplayer. Semoga makin kreatif. Oke. Semoga makin solid, makin suportif ke supporter lain, terus semoga makin banyak event di Malang ya, yang banyak-banyak lampionnya, atau ntar mungkin ada konsep taman-taman. Oh. Gitu, di konsep aja eventnya, nanti pasti banyak yang datang kalau berkonsep. Oke. Terus semoga kita para cosplayer semakin berkembang bersama ya. Oke. Terus kita bisa banyakin collab, collab project apapun. Iya. Biar kita tambah solid gitu, terus tambah dekat ya. Terus kita banyakin bikin konten guys kalau kita collab tuh. Konten apa aja deh. Apa itu enggak apa-apa. Yang penting kita dekat aja gitu. Namanya juga nge-event harus banyak teman gitu loh. Iya. Gitu. Kalau nge-event tapi saya tetap sendiri ya berjuma gitu kan. Jomblo dong ya kan. Dan jomblo. Capek guys. Capek. Oke. Butuh sandaran. Butuh sandaran. Iya. Sandaran hati atau sandalan sepatu? Sandalan sepatu biar tinggi. Sandalan apa aja. Oke. Jadi supaya biar jadi tetap ini ya. Tetap solid aja. Tetap solid, tetap bersinar gitu ya. Collab. Collab. Tuh banyak event. Oke. Banyak event pastinya. Ya, itu harus. Karena banyak temen itu seru ya. Iya. Tapi tergantung kita sendiri loh. Iya, kalau kita memang orangnya nggak bisa terbuka, nggak bisa adaptasi sama semua orang ya, kita nggak akan dapat temen gitu. Gitu. Karena aku sendiri basicnya extrovert kan, MBTI. Iya. Kalian main MBTI nggak? Nggak. Apa itu? MBTI itu kayak kepribadian. Ada ENFJ, ESFP, ISTJ yang gitu-gitu loh. Nggak deh. Nah aku tuh ENFJ, jadi aku extrovert kalau aku di rumah terus. Kayak bingung mau ngapain, terus bisa gila akhirnya gitu ya? Overthinking, hal yang gak jelas gitu loh. Iya. Akhirnya tiap minggu aku nge-event, ketemu orang itu bawaannya seneng, happy gitu ya. Kalau aku capek, aku capeknya kebayar kok. Gitu. Budget gak? Budget? Gak usah ya? Enggak. Naruh tuh. Budget apa ini? Gak tahu Pak Yoga ini. Aduh. iPhone. iPhone lagi ya. Jadi iPhone. Oke. Ya. Sudah. Kita sudah. Sudah cukup teman-teman? Sudah cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan dong lagi, iya. Q&A. Kan ini pertama kali ikut podcast kayak gini. Iya sih. Ya. Apalagi kan kita juga baru mulai. Menurut seorang Dino bagaimana kesan dan pesannya? Seru sebelum sih. Sebelum meninggalkan ruangan. Iya. Aku sangat berterima kasih sudah diundang di podcast ini ya. Ini pengalaman pertama saya yang tidak akan saya lupakan. Semoga next time saya bisa diundang lagi. Oke. Siap. Siap menyerukan siap ruangan podcast ini. Oke, siap. Mau saya diminta joget, nyanyi, apa aja aku lakuin. Karena saya greges. Oke. Ya. Terus hostnya juga seru. Terus aku juga di prepare-nya tuh bagus gitu loh guys. Prepare-nya dari awal ngekontak aku sopan, habis itu kita move WA ya, iya gitu. Habis itu dikasih list pertanyaannya apa. Pokoknya bener-bener prepare gitu. Nanti tempatnya di sini ya, terus kita datang jam segini ya, nanti kita kelar jam segini bla bla bla. Kayak gitu sangat-sangat prepare. Ini OPSTV podcast ini kali luar biasa. Oke. Luar biasa ya. Prepare-nya okay, saya suka. Mantap banget. Bener-bener dirinci satu persatu, disiapin dari awal kayak bener-bener udah sesiap itu gitu. Jadi kayak full service gitu ya. Full service. Bener-bener wah, no kaleng-kaleng sih. Ini pasti beberapa hari kemudian langsung gede gitu. Amin. Karena ucapan langsung adalah doa. Tapi kalau sama aku dia udah ini los-losan gitu. Malah aku diomelin terus loh. Karena kita udah bestian dari SD ya. Tolong jangan dibuka di sini. Lah enggak apa, seru kali. Nanti saja. Oke. Tapi memang the best sih, the best service OPSTV itu karena
Best banget. Terima kasih. Best service banget. Ya, sama kalian meraih cosplayer-cosplayer yang baru berkembang begini sangat-sangat baik gitu, memberikan kita kesempatan buat lebih terexpose. Show off gitu ya. Yes, gitu. Benar. Oke. Pesan dan kesan buat seluruh, ini bukan jadi cosplayer ya, tapi kayak pesan dan kesan hidup lah gitu. Jadi seorang Dino, saya apa sih buat semua orang gitu. Perlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Mantap. Udah itu sih. Kata-katanya tidak banyak tapi sangat mengena. Mantul. Iya, mantuliti. Mantul. Oke. Gitu sih, pesan dan kesan. Terus kalian kalau lagi stres atau overthinking, mending event aja. Ketemu aku nanti aku pet-pet. Oke. Siap. Kita buktikan nanti. Didatangin beneran ini. Okay. Kita nanti meluncur ya. Iya, siap. Iya, meluncur kapan hari kita? Event kita harus meluncur, guys. Iya, nanti aku info di. Nanti aku foto ya. Akak Dino. Oke, pakai lightstick, bawa lightstick. Oke. Saya akan bawa galon saja. Iya. Galonnya sih bisa ngurup ya, tapi. Tidak. Nanti saya bakar pakai api. Waduh. Leleh. Iya. Oke, guys. Oke, guys. Cukup ya. Yeah. Cukup. Kalau kita asik tuh kayaknya nggak berasa banget. Asik sekali tamunya, udah, guys. Kita udah podcast selama 5 jam lebih loh, guys. Tiba-tiba jadi bestie loh, guys. Iya. Kira-kira kalian mau undang siapa lagi? Coba tulis di kolom komentar. Di bawah. Nanti kita coba hubungi siapa lagi, oke? Oke, Dino, terima kasih. Iya, sama-sama. Thank you so much buat waktunya, for your time. Yeay. Buat semuanya ya. Yes. Oke. Dadah. See you next time, guys.